Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan Presiden Jokowi akan berkantor di IKN jika jalan tol dan airport atau bandara telah beroperasi. Hal ini disampaikan Bambang Susantono, usai menghadiri rapat terbatas atau ATAS dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Menurut rencana persiapan ini rampung di bulan Juli mendatang. Dan jika sesuai rencana, upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus nanti akan digelar di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Sementara itu Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono angkat bicara soal anggapan rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara yang disebut-sebut mewah. Basuki menampik hal tersebut, bahkan menyebut rumah dinas menteri di IKN lebih kecil, jika dibandingkan dengan rumah menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Bahkan, menurut Basuki, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan sempat mengomentari kecilnya ukuran rumah dinas menteri di IKN. Kalau progres pembangunan rumah menteri di IKN gimana, Pak? Rumah saya udah jadi, Pak. Oh, tinggal itu pasti, Pak. Kemarin katanya terlalu mewah, Pak, rumah menteri, Pak. Ada itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh, iya. Tapi mungkin dalamnya gitu, Pak, kayak terlalu mewah. Fasilitasnya, Pak, fasilitasnya. Ya, biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar, saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36 dan itu lebih kecil daripada download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.